Pemain bola sudah ditahan, kekasih dedah bukan orang pertama pernah dikasari. Berita tentang seorang bekas pemain bola sepak pasukan kebangsaan yang didakwa mengasari kekasihnya telah menjadi perbualan ramai. Mana tidaknya, kekasihnya yang juga merupakan seorang doktor telah memuat naik gambar kecederaan yang dialami apabila dikatakan menjadi mangsa pukul pemain bola sepak tersebut. Sudah ditahan pihak berkuasa. Memetik laporan dari Cosmo. Pemain bola sepak sebuah pasukan yang bertanding dalam Liga Super Malaysia itu sudah ditahan pihak berkuasa susulan tularnya pendedahan berkenaan tindakannya terhadap wanita. Perselisihan faham jam 6 pagi di hotel. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid memaklumkan menerima laporan dari wanita berkenaan apabila dikasari oleh pemain bola sepak tersebut pada 6 Jun 2023 kira-kira jam 6 pagi di sebuah hotel di Petaling Jaya. Mangsa berusia 37 tahun mengalami kecederaan di bahagian badan dan kerosakan telefon bimbit miliknya. Hasil maklumat dan risikan dijalankan. Suspek berjaya ditahan dalam sebuah hotel di daerah ini bagi membantu siasatan, katanya. Walau bagaimanapun, pihak polis telah membebaskan pemain pasukan Liga Super tempatan itu dengan jaminan dan kes disiasat di bawah Seksyen 323/427 Kanun Keseksaan. Rupanya bukan mangsa pertama. Dalam pada itu, wanita terbabit telah memuat naik perkongsian di Instastory dengan mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan kata-kata semangat kepadanya di atas kejadian yang menimpa. Dia juga mengakui terkejut kerana ada pihak yang telah membuat pengakuan mengatakan pernah menjadi mangsa kekerasan lelaki tersebut sebelum ini. Terima kasih ada yang buat kasih saya kuat. Rupanya saya bukan orang pertama diperlakukan seperti ini olehnya. Sama juga dikasar, dicekik, tulisnya. Terdahulu, seorang wanita yang mengaku kekasih kepada bekas pemain bola sepak pasukan kebangsaan Malaysia telah memuat naik beberapa gambar dirinya yang mengalami kecederaan di bahagian tangan dengan mendakwa dikasari teman lelakinya. Dia mengatakan sedang mengalami trauma susulan kejadian tersebut kerana mengakui silap termakan janji pemain berkenaan yang mahu setia sehingga ketua. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.